tadi dari arah tim lawan seharusnya bisa diamanin aja karena double trouble-nya juga menghalang Senial masuk. Ah, berhasil diamankan, udah ada collect juga, terlalu jauh seperti dari arah Yuno, but gak masalah, bakal coba diperangin. Don yang kali ini bakal coba diambil sama seorang Yuno, tapi gak bakal bisa, soal feeding udah berhenti sampai situ, cukup berani. Udah gak bisa lagi, elegai, gak bakal bisa diambil dari kedua tim, tapi masih belum ada yang mau ngambil juga, udah ada. Ultimate juga Ascend sama seorang Don, langsung menembakkan satu orang ke arah seorang Yuno-nya, bakal coba dilihat lagi. Angelic Bender kali ini bakal keluar, YV posisinya berbahaya, harus tumbang juga, bakal coba dialin dari arah far. Kali ini gak bakal bisa merorong juga, harus mundur terlebih dulu dari seorang Noir, cukup sakit. Earthquake kali ini langsung coba untuk jalan ke arah Tris, double. Buff, dua player di arah atas juga udah ada Death Embrace, C-nya diikat, C-nya dicambukin. Aduh mas, jangan sakit, dimana Angel Spender juga bakal datang membantu. Ada Malius, far gak bakal dikasih pulang. Yes, kita lihat udah ada Earthquake lagi dibuka untuk menutup jalan seorang Dawn, tapi Rubik juga udah mulai hadir, rong-rong gak bakal bisa kemana-mana juga. Gila. Noir juga udah pakai flickernya, Rampage gak bakal bisa selamat oleh seorang Dawn. Coba mengganggu karena seorang Yuno, YV, Earthquake juga dibuka, nampaknya bakal coba masuk lagi dari Bobo, dari seorang YV. Rubik sih. Masuk karena Rubik, langsung aja di seorang ada seorang Elegai juga dipakai, Exolex dipakai Yuno, kabur dulu terlebih dulu, berhasil mendapatkan seorang Rubik. Iya, potong nih. Masalah banget udah dipotong, udah ada. Death Embrace juga langsung masuk lagi, gak bakal bisa masuk lagi. Udah ada Proctor Hunter keluar dari seorang Tris, masuk karena tiga orang. Dan Rubov harus mundur terlebih dahulu. Rang-rong juga gak bakal bisa selamat karena Mekti Shield-nya kurang tepat waktu. Harus tumbang far kali ini, gak bakal bisa menolong teman-temannya. Udah masuk bos sampai ke arah Kor Lomi. Gitu, gak ada krim sama sekali. Dragon Band ke arah belakang, gak masuk ke arah Kor juga. Kali ini Migi masih bisa bertahan cukup lama. Bos, lama banget kali itu. Migi terus-terusan bertahan dan di follow up sama teman-temannya. Kali ini berhasil juga dapetin satu. Di mana Farah juga harus tumbang YV-nya. Masih ternyata sendirian. Dari tembok ke arah depan gak berdampak banyak. Dan ini dia game untuk Liap. Ace, sekali lagi Violet-nya tetap bermain objektif di arah belakang. Teman-temannya cuma buat.